Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan YouTube Channel. Assalamualaikum. Tahun ajaran baru 2022-2023 tinggal beberapa bulan lagi. Lembaga pendidikan formal dan non-formal bersiap-siap untuk melakukan berbagai macam promosi. Salah satunya promosi melalui spanduk atau banner. Nah, kali ini saya akan berbagi dua desain spanduk PBDB 2022-2023. Siap edit, siap cetak, dan silakan teman-teman download sesuai dengan kebutuhan. Desain yang saya bagikan dalam format Corel dan Photoshop, teman-teman. Silahkan teman-teman download CDR dan PSD-nya. Di video ini akan saya jelaskan bagaimana cara edit ulangnya, baik itu menggunakan Corel dan Photoshop, dan juga saya jelaskan bagaimana cara menyimpan siap cetak. Bagaimana cara mendapatkan dua desain ini secara gratis? Silahkan teman-teman kunjungi tutorial.com. Di sini saya bagikan dua link untuk Corel, desain pertama dan desain kedua, dan juga dua link untuk Photoshop, desain pertama dan desain kedua. Silahkan teman-teman klik link downloadnya di bagian sini, di bagian bawah. Nah, desain yang pertama seperti ini teman-teman, desain yang pertama seperti ini. Ukurannya 1 kali 4 meter. Juga saya sertakan di sini protokol kesehatan di sini. Link untuk CDR-nya ini teman-teman. Ini untuk mendownload format CDR atau format Corel-nya. Passwordnya tutorial.com. Lalu saya bagikan juga format Photoshop untuk desain yang pertama. Ini link downloadnya, ukurannya, ukuran desainnya pakai skala teman-teman ya, 40 kali 10 cm. Saat dicetak, ukurannya 1 kali 4 meter. Ukuran filenya 6,64 MB untuk file Photoshop ini. Untuk desain yang pertama ya, teman-teman ya. Lalu desain yang kedua. Desain yang kedua seperti ini, teman-teman formatnya seperti ini. 1 kali 4 meter. Link downloadnya ini teman-teman. Link downloadnya ini untuk Corel. Untuk font yang saya gunakan ini teman-teman. Untuk font yang saya gunakan ini. Desain yang kedua fontnya ini. ini. Lalu desain yang pertama tadi fontnya ini. Font-font yang saya gunakan. Silahkan teman-teman browsing di Google untuk mendownloadnya teman-teman ya. Lalu untuk yang Photoshop desain yang kedua ini. Ini link downloadnya teman-teman. Setelah teman-teman berhasil mendownload, teman-teman akan mendapatkan file seperti ini, teman-teman. Yang untuk Corel yang ini, desain pertama, desain kedua, lalu untuk Photoshop seperti ini, desain pertama, desain kedua, jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara ekstraknya? Oke, teman-teman, perhatikan passwordnya, teman-teman ya. Klik kanan, ini untuk yang Corel dulu, ekstrak here. Nah, di sini teman-teman masukkan passwordnya tutoriduan.com kita copy saja lalu kita oke okay. nah teman-teman akan mendapatkan file Corel lalu di sini juga klik kanan ekstrak here saya paste atau saya paste oke okay. gini ya lalu yang Photoshop caranya sama cuma beda passwordnya klik kanan ekstrak here passwordnya only Riduan saya buka. Yang ini juga, klik kanan. Extract here. Saya paste. Oke. Okay. Nah, teman-teman sudah mendapatkan dua buah file untuk yang Photoshop. Desain pertama, desain yang kedua. Dan Corel, desain pertama, desain kedua. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, bagaimana cara mengedit ulangnya? kedua desain ini baik itu Corel dan Photoshop. Nah, sebelum kita mulai bagaimana cara mengedit ulang dan bagaimana cara menyimpan siap cetak. Bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like atau suka dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik teman-teman, kita akan mulai cara mengedit ulangnya, atau cara edit ulangnya. Yang pertama dengan menggunakan Corel terlebih dahulu. Kita kembali ke ini, yang telah kita ekstrak. Pertama saya buka yang Corel dulu. Desain pertama, kita buka. Nah ini desain pertama teman-teman. Nanti hasil jadinya itu seperti ini, teman-teman. Hasil jadinya seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Lalu teman-teman tinggal menambahkan logo sesuai dengan lembaga pendidikan baik itu formal dan non formal SD, SMP, SMA, SMK gitu ya. Sesuaikan saja. Tinggal diganti-ganti saja di sini teman-teman. Ini filenya tinggal dirubah saja atau tinggal diganti uh, teksnya. Untuk yang lainnya silakan teman-teman ganti juga. Nah, di sini akan saya jelaskan bagaimana cara memasukkan fotonya. Baik itu yang di sini atau yang di sini, gitu ya teman-temannya. Kita akan tambahkan foto di sini dulu, teman-teman. Ambil foto di Corel itu File Import. File Import. Ambil foto di Corel itu File Import. Saya ambilnya di sini. Nah, di sini saya ambil fotonya ini ini, 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 gitu ya. Ini, ini. Apakah di sini. Besarnya begini, cukup ya teman-temannya. Begini, jejer saja. Begini. Satu lagi. Oke. Kita zoom di sini. Seperti ini teman-teman. Nah selanjutnya, teman-teman bisa atur besar gambar ini sesuai dengan besar objek yang ingin kita tambahkan gambar. Kalau kita cek di sini, besarnya cukup ya, teman-teman jadi seperti itu. Nah selanjutnya kita akan cek power clip kita, teman-teman. Cek power clip dulu karena kita akan memasukkannya dengan menggunakan power clip. Pilih tool, klik tool, lalu teman-teman pilih option atau Ctrl J. Nah, di sini teman-teman pilihnya adalah awalnya kan begini nih. Nah, dibuka, teman-teman pilihnya adalah Power Clip Prim. Lalu di sini pilihnya adalah yang ini, yang pertama, auto centernya dipilih yang pertama. Lalu kita oke. Okay. Nah, selanjutnya tinggal teman-teman masukkan gambarnya. Pilih gambar, klik kanan, pilih power clip, masukkan ke sini. Lalu yang futsal klik kanan, pilih power clip, masukkan ke sini. Lalu yang tari ini klik kanan power clip masukkan ke sini kalau misalkan kurang kecil klik kanan edit kecilkan tekan shift kecilkan lalu kita turunkan sedikit baru klik kanan finish seperti itu ya lalu drum band klik kanan Lalu bulu tangkis, klik kanan, power clip, Lalu ini klik kanan, power clip. Masukkan. Oke, gambar sudah selesai ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya gambar yang di sini. Pilih menu file, pilih menu import, lalu ambil gambar ini. Formatnya PNG teman-temannya ini ya, tanpa background. Teman-teman buka di sini. Nah, begini. Lalu kita kecilkan sedikit. Nah, begini, kurang kecil. Oke, teman-teman, nah, masukkan, klik kanan, pilih power clip, masukkan. Oke, nah, jadi teman-teman, ya. Nah, jika di sini ingin ditambah foto, teman-teman bisa tambahkan juga file import. Teman-teman, tinggal browsing aja di Google, ya. Begini posisinya, kita besarkan. Nah, begini, teman-teman, geser saja ke sini, klik kanan, power clip, masukkan dalam sini klik kanan edit posisikan di sudut kanan Lalu klik kanan pilihnya finish. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Jangan lupa diganti ini media sosialnya teman-teman. Jangan lupa diganti sesuai dengan akun dari sekolah yang bersangkutan teman-temannya. Jangan lupa juga sini ditambahkan logo di sini tambahkan logo seperti ini ini ada logo di sini teman-teman saya ungroup ini saya copy saya taruh di sini yes. nah seperti ini nah jika di sini ingin ditambahkan background juga teman-teman tambahkan ya file import ambil background ini backgroundnya teman-teman letakkan di sini begini lalu kita posisikan di sini Nah, gini teman-teman, backgroundnya teman-teman bisa transparankan di bagian kanan sini dengan menggunakan ini transparan tool. Geser ke sini. Seperti ini. Lalu gambar dimasukkan ke dalam uh, kotak utamanya. Klik kanan, pilih power clip, masukkan. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Oke okay, ya. Desain pertama seperti itu cara mengeditnya. Lalu kita buka lagi desain yang kedua. Caranya sama sebenarnya, teman-teman. Yang kedua, nah teman-teman tinggal menambahkan foto di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Caranya sama, di sini juga caranya sama. File import, ambil gambar, file import, ambil gambar. Kita akan di sini, satu. Lalu kita geser saja. nah seperti ini teman-teman yang ingin diletakkan di atas diletakkan di atas klik kanan order to prone ini sama kita pindah ke atas atau control home nah jadi seperti ini di sini saya tambahkan uh, protokol kesehatan teman-teman sini tambahkan jangan lupa diganti ini 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 dan ini semua media sosial ditambahkan nanti hasilnya seperti ini teman-teman Nah, seperti ini, gimana? Mudah ya, teman-teman ya, cara masukannya sama dengan cara power clip tadi. Ini untuk desain yang kedua. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan edit dengan menggunakan Photoshop? Nah, ambil Photoshop, atau kita buka file yang telah kita ekstrak tadi. Kita buka desain pertama dulu, teman-teman ya, double klik. Nah, ini, teman-teman. Jika teman-teman bingung bagaimana cara menentukan layar yang mana sesuai yang ingin kita tambahkan foto, teman-teman cukup memilih ini uh, Move Tool. Jangan lupa diaktifkan ini Auto Select. Nah, teman-teman misalkan ingin menambahkan foto di sini, kita harus memilih objeknya dulu kan? Nah, ini objeknya di mana? Layarnya mana gitu kan? Tinggal teman-teman klik sini, klik sini, klik. Maka layarnya akan terpilih ini. Nama layarnya Insert foto. Lalu teman-teman bisa ambil, saya zoom, ambil gambar. Ambil gambar di, di Photoshop itu pilihnya adalah file pledge Ambil gambar, gambar yang ini kita masukkan, lalu kita letakkan di sini, kita kecilkan, tekan shift, kecilkan teman-teman. Begini, -teman. kita posisikan, tekan shift, kecilkan lagi, posisikan di sini, yang kecil. Kita posisikan lagi di sini. Nah, misalkan begini. Cukup ya atau kecilkan lagi dikit. Oke, begini. Jangan lupa di enter atau dicentang di sini. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Posisi foto ini harus di atas layar insert foto ini. Nah, gitu posisi fotonya di atas. Nah untuk memasukkan ke dalam objek ini, objek insert foto ini atau layar insert foto ini, teman-teman cukup menekan tombol alt pada keyboard alt lalu klik di sini. Nah maka gambarnya masuk ke dalam objek insert foto ini. Nah begitu juga caranya untuk memasukkan gambar di sini, teman-teman pilih dulu klik di sini maka teman-teman akan ditunjukkan layarnya. Di sini ini saya kelompokkan teman-teman, saya grup sudah di sini. Namanya insert foto. Nah, teman-teman akan letakkan fotonya di sini di sini, 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 sini. Yang sudah saya beri nama foto ini, foto 1 2 3 4 5 6. Oke, teman-teman ya, kita pilih ke foto 1 dulu. Pilih foto 1. Ini teman-teman ya, kalau teman-teman ambil gambar pel let's ambil gambar ini letakkanlah di atasnya kecilkan dulu teman-teman letakkan di atas ini nah begini jangan lupa di enter atau di centang lalu teman-teman tekan alt klik di sini di antaranya sini klik gambarnya masuk nih oke selanjutnya pilih foto 2 file plate putsal jangan lupa dikecilkan tekan shift kecilkan letakkan di atas ini lagi. Jangan lupa enter atau centang. Lalu masukkannya tekan Alt, klik. Sebenarnya bisa begini teman-teman. Klik kanan, teman-teman pilihnya adalah create clipping Mask. Sama masuk juga. Cuma cara cepatnya tekan Alt, klik gitu. Foto yang ketiga, pel plates. Ini tarik. Tekan shift. Masukkan. Atau kecilkan dulu teman-teman. Tekan di sini. Kecilkan lagi. Nah seperti ini. Cukup. Oke. Okay. Enter atau centang. Tekan alt klik di sini. Di antaranya. Oke. Okay. Lalu. Foto yang keempat. File. Pledge. Shift, kecilkan. Letakkan di sini. Jangan lupa enter centang. Tekan ALT, klik di antaranya. Seperti ini. Lalu foto yang kelima. File flats. Ini. Tekan shift, tekan ALT. Lalu geser fotonya di atas posisinya. Kalau misalkan teman-teman menggesernya begini susah, gitu teman-temannya. Teman, teman nonaktifkan dulu ini auto selectnya. Lalu teman-teman pilih foto bulu tangkisnya. Teman-teman geser ke sini. Oke, okay, lalu teman-teman enter atau centang. Tekan Alt, klik di antaranya. Lalu foto yang terakhir, foto 6. File Plex atau 6 itu yang poli. Tekan Shift kecilkan, posisikan lagi di sini. Tekan Enter atau centang atau tekan Alt klik di antaranya sini. Ini hasilnya teman-teman. Oke okay, ya tinggal teman-teman tambahkan logo di sini atau teman-teman bisa menambahkan gambar-gambar yang lain. Misalkan kita ingin menambahkan gambar di sini, backgroundnya teman-teman. Teman-teman bisa memilihnya, bisa posisinya ditaruh di sini, pilih background. Nah, teman-teman ambil gambar, file, place. di gambar ini, lalu di place. Nah ini bisa diposisikan. Nah gini teman-teman. Nah untuk mentransparankan di bagian kanan sini, kalau dengan menggunakan Photoshop, itu caranya begini ini teman-teman masking dulu yang ini yang gambar ini kita masking nah begini ada kotak putih di sini ya teman-temannya lalu teman-teman pilihnya ini gradient di sini pilihnya adalah yang ini yang hitam transparan lalu dari sini geser ke sini nah di sini hilang teman-teman di sini akan berubah menjadi hitam putih seperti ini jadi seperti itu, teman-teman. Cara membuatnya. Nah, selanjutnya bisa teman-teman tambahkan di sini. Tambahkan, apa namanya? Outline. Nah, di sini. Terpilih layarnya. Nah, teman-teman pilih. Stroke. Nah, teman-teman bisa menambahkan. Kasih warna putih gitu ya. Nah, tinggal diatur ketebalannya. Nah, ini ada warna putih. Oke. Yang kedua pendaftaran pilihnya adalah stroke kasih warna putih misalkan juga seperti ini tinggal diatur ketebalannya jadi seperti itu teman-teman Oke okay, ya tinggal menambahkan logo di sini Nah itu untuk yang Photoshop untuk desain yang kedua caranya sama teman-teman yang kedua. Nah, seperti ini teman-teman tinggal menambahkan foto di sini, di sini, di sini gitu ya. Caranya sama. Tadi dengan cara yang menggunakan ALT atau klik kanan create clipping mask. Misalkan ambil gambar nih, file. Let's bergambar gambar ini dulu, teman-teman. Kita te kecilkan, tekan shift, kecilkan. Lalu kita atur posisinya, bersihkan di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau untuk foto yang ini, tinggal teman-teman klik saja di sini, maka akan terpilih di sini. Insert foto. Nah, di sini teman-teman. Foto yang pertama, ini layar 17. Mohon maaf, lupa saya ganti nama layarnya ambil gambar file plates lalu ini pilihnya kecilkan tekan shift letakkan di sini nah gini teman-teman enter atau centang lalu tekan alt klik di sini di antaranya ini hasilnya teman-teman fotonya sudah masuk ke dalam objek yang kita inginkan untuk yang lainnya caranya sama, teman-teman. Ya, teman-teman menambahkan foto di sini, menambahkan foto di sini, klik aja di sini. Nah, akan terpilih layarnya yang ini. Lalu ambil foto, masukkan ke sini. Itu teman-teman ya. Jangan lupa diganti ini media sosialnya, jangan lupa diganti sesuai dengan sekolah yang bersangkutan. Oke okay, ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya bagaimana cara menyimpan siap cetak? Kita ke Corel dulu. Cara menyimpan siap cetak seperti apa? Untuk desain yang pertama. Nah, ini kita akan simpan siap cetak. Jangan lupa di grup. Seleksi semua. Jangan lupa di grup. Lalu teman-teman pilih menu file. Lalu pilihnya adalah export atau Ctrl E pada keyboard. Di sini saya beri folder misalkan namanya cetak gitu ya. Di sini lalu saya uh, di sini saya ganti namanya desain sepanduk atau saya ganti di sini sepanduk PBDB. Di sini saya ganti ukurannya misalkan 1 kali 4 meter dicetak satu lembar. Saya biasanya begitu. Saya kode, saya beri kode MA. MA ini mata ayam atau diberi lubang, teman-teman ya. Kalau yang belakang nggak perlu saya ganti, ini sesuai untuk mengetahui dari Korea dan Photoshop saja. Nah, teman-teman bisa hilangkan yang akhirnya ini. Di sini pilihnya adalah save as tipenya JPG atau bitmap. Jangan lupa dicentang di sini jika ada desain lain yang di luar lembar kerja kita. Misalkan ini tidak perlu dicentang, karena tidak ada desain lain kan, selain desain kita ini. Teman-teman pilihnya adalah ekspor. Nah, di sini color modenya teman-teman pilih CMYK, karena mau cetakan. Nah, di sini saya menggunakan resolusi uh, 96 saja. Di sini saya masukkan ukuran sesungguhnya 400. Tingginya menyesuaikan. Tunggu sebentar teman-teman, akan di convert dulu. Kita akan lihat di sini ukurannya. Nah ini ukurannya 12 mega, 12 mega desain sesungguhnya nih teman-teman nih. Ini hasilnya, hasilnya bagus, tidak pecah ya, bagus. Oke hasilnya bagus. Ini uh, desain sesungguhnya nih teman-teman, satu -teman. x 4 meter dan siap cetak. Ke 12 mega, oke. Untuk desain yang kedua, yang kedua yang ini caranya sama. Caranya sama, teman-teman. Itu cara menyimpannya. Nah, lalu dengan Photoshop gimana? Nah, dengan Photoshop cara menyimpannya. Kalau dengan Photoshop, cara menyimpan siap cetak, teman-teman rubah dulu ke ukuran sesungguhnya, teman-teman. Caranya gimana? Pilih menu image, lalu teman-teman ke sini, image size, Nah, setelah tampil, setelah tampil kotak dialog uh, image size, di sini teman-teman rubah ke ukuran sesungguhnya. Teman-teman di sini, ini kan 300. tadi, nih, resolusinya 300. Kita samakan dengan yang Corel tadi 96. Misalnya, kita buat 96. Di sini, ukuran sesungguhnya kita masukkan 400. Tingginya kita buat 100, atau teman-teman bisa langsung centang ini. Centang ini, nah, tingginya biasanya menyesuaikan. Kita ulangin nih ya teman-teman ya. Nah, kita ulangin ya di sini ya teman-teman. Tadi kita centang nih ya. Biar tingginya menyesuaikan. Ini kita masukkan 400. Nah, tingginya menyesuaikan kan. Lalu di sini kita masukkan 96. Kita oke. Okay. Dirubah ke ukuran sungguhnya teman-teman. nah ini ukuran sesungguhnya teman-teman ini ukuran satu kali 4 meter nih hasilnya bagus ya ah sudah bagus ya oke okay. bagus banget nih nah, nggak pecah nih oke okay, nggak pecah ya nah selanjutnya teman-teman simpan file save as ke jpg yang siap cetak di sini nama filenya saya rubah ke tipe filenya adalah jpg nah ini kan tadi yang Corel. Nah, sekarang kita buat nama file sama. Ini saya rubah ke PSD. Kita save, teman-teman. Dengan kualitinya 12 atau maksimum, ukuran filenya 17 MB. Nah, jika, jika ini terlalu besar, teman-teman bisa turunkan di sini. Menjadi 11, misalkan 11. Kita lihat. Bentar, nah 12 sama dengan yang di Corel tadi, 12. Oke, okay, kita klik oke. Okay. Maka file inilah yang kita kirim ke percetakan. Ini belum selesai nih, belum jadi. Saya ulangin. Nah, ini sudah jadi, teman-teman. Nah, ini ini yang Corel, ini yang Photoshop, ini yang siap cetak, teman-teman. Kalau Corel kita lihat ukurannya berapa? Yang Corel 12 MB, yang Photoshop 12,1 mega. Nah, ini yang dikirim ke percetakan. Jadi seperti itu teman-teman cara menyimpan siap cetak. Nah, itulah teman-teman bagaimana cara edit ulang dengan menggunakan Corel dan Photoshop. Semoga tutorial singkat ini bermanfaat. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.